Oke guys, sekarang gue mau ngasih tahu gimana caranya biar kita bisa masukin atau setup Fluency J94 plastik ya. Tuh. Tuh, kan? Gimana caranya bisa masuk ke GoPro Hero 9. Wah. Buka dulu guys. Gimana caranya? Sedangkan ini begini kan? Masukin begini, tapi ini nanti ceritanya buat masukin apa namanya? Baterai, baterai, iya ini buat baterainya guys, ini buat baterai, terus ini buat colokin mic di sini. Gimana caranya yo? Gimana mau tahu? Nah, mau saya kasih tahu ah? Bingung kan? Tuh, harus masuk. Ini caranya, ini cabut. Jadi kita punya GoPro 9 bisa dicabut ini guys. Tuh. Masukin aja ke sini, ini buka dulu atasnya. Ceng, simsalabim. Oh. Kita masukin. Sini jadi ditutup. Oke, udah ngerti kan? Jadi ini ntar di taruh ibaratnya seperti ini. Jadi seperti boya. Nanti di sini pakai konverter lagi. Konverter. Pakai konverter seperti ini. Ini cuman contoh doang ya. Nah, ini kasih konverter seperti ini. Nah, sebenarnya konverternya khusus. Jadi sini ada alatnya lagi di sini. Masuk ke sini. Jadi bukan ginian ya. Jadi dari sini apa kayak kotak gitu khusus untuk GoPro nanti dicolok ke sini. Jadi dia begini. Oke. Jadi kita harus update dulu di GoPro 9-nya, kita harus update nanti ke lacak ininya ya. Di sininya ke lacak mod-nya. Merek apa, boya atau apa. Atau enggak khusus untuk GoPro kan? Ada. Oke. Okay. Mbak, ciluk, Mbak. Oke okay guys, jadi udah ngerti caranya setup Fluency J94 versi yang apa namanya? Versi yang plastik ya. Jadi kalau yang 9 G9,6 atau apa tuh yang besi atau yang apa. Oke. Oke, sampai sini dulu. Minta HP papi itu. Apa? Minta main game di situ. Mbak, oh, nanti terang nih enak nih paginya. Hai guys. Wow. Cantiknya jedar cingkirit jangan ntar banyak yang nonton.